الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang berbahagia Tuan Imam, yang berusia pengurusi dan ahli Tuan Kuasa Surau, Tuan-tuan Guru, Tuan-tuan dan Puan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT. Pertamanya dan selamanya, marilah kita sama-sama merafakkan sesyukur kepada Allah SWT kerana pada malam ini kita diizinkan oleh Allah SWT untuk hadir dalam suatu majlis ilmu. Dan mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa-apa yang kita dapat pada malam ini mudah-mudahan dapat diamalkan, dan apa yang kita amalkan pastilah akan mendapat ganjaran yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan sebaik-baik ganjaran itu ialah kita mendapat redha Allah taala, dan redha Allah taala akan melayakkan kita masuk ke dalam syurga-Nya insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT, pada malam ini saya diberikan tajuk bebas. Mungkin sebagai salam perkenalan saya kepada tuan-tuan, urus dia tidak memberikan tajuk yang khusus kepada saya. Jadi saya memilih satu tajuk yang saya rasa ada baiknya kita tahu perkara ini, iaitu berkenaan dengan Mahasinul Islam fi Qanun Jinayah Syara'iyah, keindahan Islam dalam Undang-Undang Jinayah Islam. Kenapa saya pilih tajuk ni tuan-tuan? Pertamanya, tajuk ini sebenarnya asing bagi kita orang Melayu. Seperti mana asingnya orang Melayu Islam terhadap hukum hakam menutup aurat pada tahun 70-an. Pada tahun 60-an. Kalau kita melihat ustazah pada tahun 60-an masih lagi pakai baju kebaya belah, tidak bertudung. Tuan-tuan, dahlah tak pakai tudung, kain belah lagi tu. Ini tahun 60-an, tahun 70-an. Pakai scarf saja pada masa itu. Macam mana ustaz boleh tahu? Sebab saya tengok gambar ustazah saya masa saya sekolah Syamuddin tu. Gambar-gambar tahun 60-an, gambar 70-an. Saya tengok gambar ustazah saya tak pakai tudung. Saya kabur kat ustazah saya, kenapa ustazah tak pakai tudung? Dia kata, shh, itu zaman jahiliah tu dia. Zaman itu gharib sangat. Kalau tengok muslimat pakai tudung, gharib sangat. Dan sehingga kan di kampung saya sendiri, Sejangkang, tahun 80-an tuan-tuan, tahun 70-an, tahun 70-an, andai katalah ada muslimat yang menutup aurat, maka akan dikatakan sebagai hantu kom-kom. Tak cukup dengan hantu kom-kom, dikata sebagai hantu stokin. Dan saya lah antara mangsa masyarakat di mana kami pada masa itu kecil lagi ditakut-takutkan oleh orang tua. Dia kata, kalau kamu kalau balik sekolah nanti hati-hati, takut-takut jumpa dengan hantu stokit. Kita orang tanya kat dia, kenapa tak kena takut dengan hantu stokit? Kau nanti dipenggal kepala kau. Kenapa pula nak kembang kepala kita orang? Sebab nak buat jambatan dekat Kelang. Itulah antara tohmahan, fitnah, kata-kata yang masyhur di kalangan orang kampung saya, bila mana melabelkan wanita-wanita yang menutup aurat, muslimah-muslimah yang menutup aurat, dikatakan kemah bergerak dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah, bila mana ulama pagi petang siang malam bertungkus lumus mengkhabarkan kepada rakyat, kepada orang Islam khususnya berkenaan kewajipan menutup aurat, maka hari ini hampir semua muslimah menutup aurat. Cuma kadang-kadang aja kita tengok, jarang sangatlah kita tengok muslimah yang tak menutup aurat. Kadang-kadang kita tengok dia pergi haji tutup aurat, balik haji dedah aurat. Sekarang mungkin tak sampai hidayah lagi. Kita doa je lah. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, begitu juga kalau suatu masa dulu kita bercakap tentang riba. Ramai orang kata, ustaz, kalau tak niaga pakai riba ni macam mana nak untung ustaz? So orang Melayu ni tertinggal lah ustaz. Sebab itulah ada ulama pada masa itu yang menghalalkan ASN dan ASB. Sebab apa? Sebab nak orang Melayu dapat sama-sama bersaing dengan orang bukan Islam dalam pasaran pelaburan negara, supaya ekonomi negara ini tidak dikuasai oleh orang-orang bukan Islam. Atas asas itu maka ASN dan ASB dihalalkan.
Jadi maknanya tuan-tuan, secara tak langsung mereka menerima konsep riba. Tetapi alhamdulillah, berkat didikan para ulama pagi, petang, siang, malam tuan-tuan, rakyat semakin faham apa itu riba dan semakin ramai yang meninggalkan riba. Walaupun di sana masih khilaf, umpamanya jawatankuasa fatwa kebangsaan menyatakan ASN halal, tapi jawatankuasa fatwa negeri Selangor kata haram. Saya tuan-tuan, saya pilih jawatankuasa fatwa negeri Selangor bukan sebab saya orang Selangor, tapi saya rasa ia lebih bertepatan dengan syarak. Kenapa tuan-tuan saya kata macam tu? Sebab security, Suruhanjaya security sendiri yang menjaga saham sendiri tidak menyenaraikan ASN dan ASB sebagai saham yang tersenarai sebagai patuh syariah. Jadi kalau pakar saham pun sendiri tak memperakukan ASN dan ASB itu sebagai patuh syariah, siapalah kita tuan-tuan? Dia sendiri, Suruhanjaya security sendiri, ASIS sendiri tak memperakukan ia sebagai suatu saham yang bertepatan dengan hukum syarak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, begitulah juga bila bercakap tentang undang-undang jenayah Islam. Hari ini tuan-tuan, orang Melayu trauma bila sebut hudud. Trauma tuan-tuan. Cuma saya tengok masjid ni tak trauma pula. Saya sebut hudud tu relax, bakda je. Tapi kalau pergi tempat lain, tak boleh sebut benda tuan-tuan. Ustaz ceramah jangan sebut hudud ustaz ni. Jangan sebut undang-undang jenayah Islam ustaz ya, jangan. Sebut hudud tak apa. Burung hudud lah boleh. Hudud tak boleh. Trauma tuan-tuan, trauma. Trauma. Sebab apa? Orang Melayu Islam telah diajar sebegitu lama, kalaulah undang-undang jenayah Islam ini dilaksanakan, maka batu akan habis. Jadi bila mana batu habis digunakan untuk merejam manusia, maka tak adalah highway. So bila mana tak ada highway, negara kita mundur, jalan tak berturak. Itu hujah-hujah yang kita dengar pada tahun 70-an, 80-an. Mereka juga menggunakan hujah ekonomi. Kalaulah orang Melayu Islam melaksanakan hukum hudud, nanti habis orang Melayu kena kerat tangan. So kalau orang Melayu kena kerat tangan, siapa nak kerja? Habis kilang-kilang Indo dengan Bangla aja kerja. So orang Melayu akan mundur, orang Melayu tidak akan maju. Inilah yang kita pernah dengar pada tahun 70-an, 80-an dan 90-an. Kalau tahun era 90-an, kita naik sikit dia punya andaian. Dia kata, kalau hukum Islam dilaksanakan, nanti negara kita huru-hara. Bila mana negara kita huru-hara, Amerika campur tangan. Bila mana Amerika campur tangan, kita terjajah. Adakah tuan-tuan mahu negara kita terjajah semula? Itu tahun 90-an. Dia punya analoginya untuk menakut-nakutkan orang Melayu berkenaan dengan undang-undang jenayah Islam. Masuk tahun 2001 ni, tahun 2000 ni dia cerdik sikit. Dia punya analogi dia agak berbeza sikit, agak islami. Sebab apa? Tahun 2000, tahun 2001 ke 2002, Dr. Mahathir dah istiharkan Malaysia sebagai sebuah negara Islam. Sebelum tu tak ada, tak boleh sebut negara Islam pun trauma tuan-tuan. Jadi tahun 2001 ke 2002 dalam mesyuarat agung parti gerakan, Dr. Mahathir istiharkan Malaysia sebagai negara Islam. Waktu tu barulah linear sikit ucapan-ucapan berkenaan dengan hudud. Dia kata apa? Berasaskan kepada maqasid syar'iyah, maka kita tidak mempunyai suasana yang amat kondusif untuk melaksanakan hukum syarak, untuk melaksanakan undang-undang jenayah Islam. Justru bukan bermakna kita tidak mahu melaksanakan undang-undang ini, tetapi suasana yang tidak kondusif menghalang kita untuk melaksanakan undang-undang jenayah Islam. Allah Ta'ala tuan-tuan, berbalik kepada maqasid syar'iyah, berbalik kepada siasat syar'iyah. Lain dah ucapan dia. Itu betul. Tetapi semua hujah-hujah itu semuanya sebenarnya nak menjauhkan kita daripada hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Imam Syatibi rahimahullah yang mengarah kitab Al-Muwafaqat. Al-Muwafaqat itu adalah kitab yang dikarang oleh Imam Syatibi membahaskan secara spesifik berkenaan dengan maqasid syar'iyah. Dan dia antara ulama yang diperakukan sebagai pelopor kepada ilmu maqasid syar'iyah. Dia menyatakan dalam kitab Al-Muwafaqat, dia kata apa? Sesungguhnya ilmu maqasid syar'iyah ini dibina adalah untuk memastikan hukum syarak itu dapat dilaksanakan secara sepatutnya
secara adil dan berhikmah berdasarkan kepada suasana yang ada pada masa, pada sesuatu masa. Bukanlah, justru itu kata dia, bukanlah bermakna pelaksanaan pengamalan maqasid syar'iyyah menghalang pelaksanaan undang-undang, pelaksanaan hukum syarak. Ringkasnya tuan-tuan, maqasid syar'iyyah bukanlah suatu kaedah untuk menghalang pelaksanaan hukum syarak. Tetapi maqasid syar'iyyah ialah suatu kaedah untuk memastikan hukum syarak tadi terlaksana secara teratur dan secara berhikmah, bertepatan dengan konsep Islam sebagai agama yang diturunkan untuk rahmat kepada sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini adalah dalil kepada kemunculan lahirnya ilmu maqasid syar'iyyah. Berdasarkan ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak aku utuskan ke Muhammad melainkan untuk merahmat kepada sekalian alam, menjadi dalil bahawa hukum syarak ini diturunkan ke atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala bukanlah untuk mendatangkan huru-hara, tetapi untuk membawa damai, untuk membawa rahmat. Ya, rahmat itu tuan, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, diambil daripada dua sifat Allah Ta'ala, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maknanya Islam datang dengan damai. Islam datang bukan dengan peperangan. Islam datang bukan dengan permusuhan. Islam datang dengan hikmah dan kebijaksanaan. Jadi bila begitu keadaannya, maqasid syar'iyyah memandu kita bagaimanakah undang-undang jinayah, undang-undang Islam ini akan dilaksanakan secara teratur, secara beradab, secara tertib. Sebagai contoh tuan-tuan, bagaimanakah kita nak melaksanakan sistem kewangan Islam dalam keadaan orang-orang Islam yang sudah ratusan tahun mengamalkan konsep riba? Sedangkan menjadi kewajipan kepada kita melaksanakan sistem kewangan Islam, tetapi sistem yang ada adalah sistem riba. Bagaimanakah Islam mengajar kita? Islam mengajar kita tuan-tuan konsep tadrij, konsep secara berperingkat. Konsep tadrij ini tuan-tuan, konsep pemeringkatan dalam pelaksanaan hukum ini adalah membawa maksud bahawa kita berkeyakinan hukum syarak telah mensyariatkan sesuatu perkara. Umpamanya sistem kewangan Islam, kita dah yakin dah wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, Allah Taala halalkan jual beli dan haram ke riba. Tinggal lagi bagaimanakah ia nak dimanifestasikan, bagaimanakah ia nak diaplikasikan. Maka ia perlu melihat kepada realiti. Ia kena melihat kepada realiti. Apa nak realiti-realiti ustaz? Sekarang ni Quran dah turun 30 juz, jalan-jalan. Kita kena takut Allah Taala daripada manusia. Betul tuan-tuan, kita takut dengan Allah Taala. Tetapi Islam diajar dengan rahmat, Islam diturunkan dengan damai, Islam diturunkan dengan rahmat. Islam diturunkan bukan nak mendatangkan kesusahan, tetapi Islam datang untuk membawa penyelesaian. Jadi justru itu, bila mana pemerintah nak melaksanakan sesuatu perkara, maka pemerintah terikat dengan suatu prinsip kaedah fiqah yang disebut apa? Yang disebut sebagai tasarruful umam ala ra'iyatihi manutun bil maslahah. Tindakan seseorang pemerintah ke atas rakyatnya mestilah mendahulukan maslahah. Apa makna maslahah? Maslahah maknanya ialah kepentingan awam. Mesti kita mendahulukan kepentingan awam. Sebagai contoh, bila mana kita nak memahami tentang konsep maslahah. Maslahah ni tuan-tuan terbahagi kepada tiga. Sebelum saya bagi contoh, saya maklumkan dulu, maslahah ini terbahagi kepada tiga. Yang pertama disebut sebagai maslahah muktabarah. Maslahah muktabarah ni maknanya ialah maslahah yang disebut dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya, sumu tasihau. Kamu puasa, kamu sihat. Kamu puasa, kamu sihat. Justru itu, kalau dengan kamu berpuasa, kamu mendatangkan mudarat kepada diri kamu, jangan puasa. Jangan puasa. Sebab ia mendatangkan mudarat kepada kamu. Umpamanya kalau kita puasa, kita mati. Doktor mengesahkan kalau Pak Imam puasa, mati. Siapa nak jadi Pak Imam kat Kota Warisan? Tak ada orang. Jadi lebih baik Pak Imam tak puasa, qada pada masa yang lain, ataupun kalau tak nak qada juga, ganti dengan fidyah. Sebab menjaga nyawa itu lebih utama. Dan Pak Imam diperlukan oleh masyarakat Kota Warisan. Kepentingan awam perlu dijaga. Sumu tasihat. Kamu puasa, kamu sihat. So kalau kita puasa kita mati, Islam kata tak payah puasa. Tak payah puasa. La darara wa la dirar. Janganlah kamu mendatangkan mudarat. Ad-darar yuzal. Kemudaratan itu mesti dihilangkan. Baik. Itu. Yang kedua disebut sebagai
maslahah, masalah mursalah. Masalah mursalah ini ialah suatu situasi kepentingan awam, suatu kebaikan yang tak disebut dalam Al-Quran, tak disebut dalam hadis, tetapi baik untuk manusia. Umpamanya undang-undang jalan raya. Tuan Haji pernah tak jumpa dalam Al-Quran, apabila kamu bertemu dengan lampu merah, hendaklah kamu berhenti. Abang ada jumpa? Tak ada. Ada jumpa? Tak ada. Bila mana kamu parking, mesti parking betul-betul ada? Tak ada. Tak ada. Walaupun tak disebut dalam Al-Quran, tak disebut dalam hadis, tetapi ia mendatangkan kebaikan kepada manusia, maka undang-undang jalan raya tadi diterima oleh syarak. Maka bila mana ia diterima oleh syarak, maka ia adalah sebahagian daripada hukum syarak. Maka kewajipan mematuhi undang-undang jalan raya tadi hukumnya wajib. Cumanya taklah sama taraf macam kita percaya dengan kita wajib taat dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran tak ada argument, tak ada dakwa-dakwi, compulsory, wajib-wajib, sunat-sunat. Tapi undang-undang jalan raya ini adalah tasamuhnya. Kalau kita tengah-tengah pukul 3 pagi dekat traffic light depan sana, tuan-tuan yang nak masuk kota warisan, sorang-sorang traffic light merah. Macam nak tunggu. Tunggu tuan-tuan. Nak tunggu, tunggulah. Kalau saya jalanlah. Sebab apa? Sebab waktu itu memanglah kena ikut, tetapi pada masa itu selamat untuk kita jalan, tak ada masalah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Taala, yang ketiga disebut sebagai maslahah mulghah. Maslahah mulghah ni tuan-tuan ialah suatu maslahah yang bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah, walaupun ada kebaikan dengan kepentingan awam. Sebagai contoh, seorang ustazah ditanya, apakah hukumnya bekerja menjadi pelacur pada hari ini? Ustazah itu kata, hukumnya harus. Berdasarkan kepada hujah, ad-darurah tubihul mahzurat. Kemudaratan itu mengharuskan sesuatu yang dilarang. Apa yang dilarang? Melacur. Jadi, kerana darurat, boleh melacur. Ini kata seorang ustazah. Baik, kita nak tanya dengan ustazah itu, ada tak kerja lain selain daripada jadi pelacur? Kalau saya tanya dengan tuan-tuan, ada tak kerja lain untuk jadi pelacur? Ada tak? Jadi cleaner boleh tak? Takkan jadi cleaner tak boleh kok? Jadi jaga Pak Ibalan, Pak Bilal boleh? Takkan tak boleh kok jadi jaga? Daripada jadi gigolo, Pak jadi jaga kan? Jadi oleh kerana pada hari ini, masih ada kerja-kerja lain, ada option lain. Maka jawapan ustazah tadi, walaupun ada manfaatnya kepada wanita yang melacurkan diri, apa manfaatnya? Dia boleh bayar yuran anak sekolah, dia boleh bayar sewa rumah, dia boleh bayar sewa kereta. Setiap hari bulan kalau kerajaan buat lesen pula, kerajaan dapat hasil cukai daripada pelacuran, kan? Ui, boleh buat masjid, boleh buat highway, hasil daripada pelacuran. Ada tak manfaatnya? Ada tak manfaat? Ada. Ada masalah untuk negara. Tetapi ia bercanggah dengan hukum syarak. Maka oleh kerana dia bercanggah dengan hukum syarak, maka ini dikatakan sebagai maslahah mulghah. Maslahah mulghah tidak diiktiraf oleh syarak. Tidak diiktiraf oleh syarak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Taala, berbalik kepada kisah sistem kewangan Islam tadi, macam mana kita nak laksanakan dalam suasana masyarakat yang sebati dengan sistem riba? Maka hasil desakan para ulama, tuan-tuan, sekali lagi saya nak highlight peranan ulama. Desakan ulama di atas mimbar, desakan ulama di atas meja-meja kuliah, yang menyedarkan rakyat tentang halalnya jual beli dan haramnya riba. Maka akhirnya kerajaan terpaksa menubuhkan Bank Islam pada tahun 1982. Maka pakar-pakar sistem kewangan Islam di Malaysia membantu, ulama-ulama membantu. Macam mana cara nak